بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده وشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh, yang saya hormati Bupati Kabupaten Tulungagung Bapak Terandes Haji Marioto di MM, di luar biasa beliau, saya tahu sedang menghadiri rapat kerja nasional partainya yaitu PDI Perjuangan. Kebetulan saya juga kemarin ikut hadir pada pembukaan dan sekaligus peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-47, dan ternyata Pak Marioto mementingkan untuk pulang ke Tulungagung ini. Ini ikut hadir pada peringatan milad ke-107 Muhammadiyah. Begitu pula yang saya hormati para pejabat pemerintah, Forkompinda, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan cabang NU Kabupaten Tulungagung. Ringkasnya hadirin dan hadirat, termasuk pimpinan ormas-ormas Islam dan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, baik wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan juga porto-porto Muhammadiyah, dan ringkasnya hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin cek apakah suara saya dapat didengar, apakah suara saya berdengung. Yang datang dari Gedung Waru, dari Pulau Taman, yang dari Bandung, dari Besuki, dari Bekasi. Khususnya kerajaan-kerajaan masa lampau dari Bapak Bupati, ketika transit di Pendopo hanya kurang dari setengah jam, tapi saya merasa mendapat pelajaran satu semester. Termasuk saya baru tahu nama Tulungagung itu ada dua tafsirnya. Tulung sebagai tolong, maka tulung adalah pertolongan, adalah bantuan,
yang bersifat agung. Kalau pada masa lampau merupakan pertolongan besar bagi pusat kerajaan waktu itu, tak kira pada masa modern Tulung Agung bisa menjadi sumber pertolongan besar bagi bangsa dan negara. Tapi ada tafsir kedua kata beliau tadi, Tulung berasal dari sumber, yaitu adanya sumber mata air yang katanya berada di tengah alun-alun. Saya spontan mengusulkan, kenapa itu tidak dibuka, maka akan menjadi air mancur raksasa mungkin terbesar di Indonesia. Dan saya bermimpi tadi, kalau betul-betul itu dibuka, bisa nanti bersumber menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti mengalir seperti air zam-zam. Saya bersyukur dan berbahagia dapat datang ke Tulung Agung ini. Teringat pernah diundang dan berceramah dulu dalam forum sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau tidak salah diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah. Dan ternyata sekarang sudah berubah, berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah. STAIM. Saya berdoa perguruan tinggi ini bisa dikembangkan lagi, dan saya akan datang pada acara peresmiannya menjadi Universitas Muhammadiyah Tulung Agung. Mengapa tidak? Banyak daerah Muhammadiyah lain, termasuk di Jawa Timur ini, yang berada di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudah memiliki universitas. Ada Gresik, Sidoarjo, Tumalang, ada Jember, dekat sini juga ada Ponorogo. Maka tidak salah kalau STAIM Muhammadiyah itu akan dikembangkan menjadi Universitas Muhammadiyah. Insya Allah. Teringat Bapak Bupati, selain pernah diundang oleh pimpinan daerah Muhammadiyah maupun Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah pada masa lampau, kalau tidak salah saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, diundang ke SPIT Muhammadiyah tersebut. Waktu itu saya masih muda, sekarang juga masih muda. Dan juga pernah, ini juga pengaruhnya itu saya agak mendengung itu, saya kira ini cukup ya. Pernah datang Bapak Bupati, termasuk berdialog dalam secara sehat di Pendopo Bupati dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Karena sejak tahun 98, antara 98-2000, saya diberi amanat oleh negara menjabat sebagai Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Tenaga Kerja, Dirjen Bina Penta Departemen Tenaga Kerja, yang menangani penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dan saya masih ingat betul, Tulung Agung merupakan sumber utama tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dan devisa dari remitansi uang kembali
yang bisa dikirim oleh para TKI termasuk TKW itu sangat-sangat besar sekali. Dulu sekitar 8 triliun. Ternyata sekarang menurut informasi Bapak Bupati tadi, dari TKI Tulung Agung saja bisa membawa devisa, bisa memasukkan remitansi istilahnya per tahun sebanyak 2,1 triliun. Betul, betul. Ini luar biasa Tulung Agung. Dan saya yakin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, jangan-jangan ada yang mantan TKW. Nah, hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya mungkin tidak akan panjang karena yang paling penting bagi kita dalam rangka Milad Muhammadiyah ini, atau kalau di Jawa Tengah dalam rangka Hari Bermuhammadiyah yang diadakan secara rutin setiap bulan oleh PDM-PDM yang diselenggarakan secara bergilir oleh PCM-PDM, pimpinan cabang-pimpinan cabang Muhammadiyah, yang paling penting adalah kita memantapkan niat untuk apa kita bermuhammadiyah. Saya tadi sebut di Trenggalek, waktu saya mau menyelesaikan studi dan sudah selesai program doktor di sebuah universitas di Amerika Serikat, University of California, Los Angeles, tahun 1991. Saya mohon pamit kepada promotor saya, ketua komite disertasi, seorang profesor kedokteran Amerika Serikat. Beliau juga pernah menjadi promotor Pak Amin Rais ketika menulis disertasi di University of Chicago, kemudian menjadi promotor saya dalam menulis disertasi di universitas lain. Beliau tahu waktu itu saya menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Dan saya menyelesaikan doktor umur 31 tahun. Saya pamit kepada beliau untuk pulang seterusnya, karena beliau tahu saya sebagai aktivis Muhammadiyah yang didukung oleh jutaan manusia di Indonesia ini. Maka beliau bertanya kepada saya, "What did bring so many people in Indonesia to join Muhammadiyah?" Kalau Tulung Agung gak usah diterjemahkan ya. Nanti kalau saya terjemahkan dianggap menyindir tidak bisa bahasa Inggris. Tapi karena gak ada tepuk tangan, saya perlu terjemahkan. Apa yang membawa jutaan manusia di Indonesia sana mau bergabung dengan Muhammadiyah? Jawaban saya spontan ini. For the sake of the concept of God the Almighty, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diterjemahkan dari tepuk tangan. Waktu saya pakai bahasa Inggris belum tepuk tangan. Coba, ini tepuk tangannya waktu bahasa Inggris atau waktu bahasa Inggris. Saya langsung menjawab kepada beliau, apakah jawaban saya itu benar? Oh. Apa
semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tahu persis para jamaah pada hari ini dan dalam setiap tabligh akbar di daerah-daerah, di tingkat cabang, di tingkat ranting, begitu banyak yang hadir, bahkan datang dari cabang dan ranting yang jauh. Tadi saya bertanya kepada ketua PDM, ini cabang yang jauh mana? Kalau saya salah, beliau yang salah. Datang dari Nun yang ke sana, di seberang sungai, di kaki bukit, di tengah hutan, datang. Walaupun sekarang saya lihat mobilnya bagus-bagus. Biasanya kalau saya datang sampai kompar dulu, itu banyak terang-terang yang berjejer, yang mengangkut ibu-ibu yang berkerudung kuning, ibu-ibu yang berbatik hijau, berkerudung kuning di atas truk, bukan duduk, bahkan berdiri, betul ya? Saya sampai ke bupati nggak tega untuk membuka jendela mobil, karena saya diantar oleh mobil PWM yang mewah, ber-AC. Biasanya saya senang menyapa para jamaah, tapi begitu di depan saya, di samping saya, melihat terang-terang yang isinya tadi ibu-ibu berbatik hijau dan berkerudung kuning, saya terus terang tidak tega, karena saya sering melihat truk-truk seperti itu menyerang hidup Anda. Kalau menyerang hidup Anda, terang-terang seperti itu, makhluk Allah yang lain yang siap untuk disembelih. Maka saya minta mantapkanlah niat di dalam bermuhammadiyah, luruskan niat dalam bermuhammadiyah yang tiada lain kecuali liberty lohi mardotillah. Apa? Itu liberty lohi mardotillah. Ya, sama-sama. Liberty lohi mardotillah. Sebelah kanan kiri saya ikut liberty lohi mardotillah. Kok bisik-bisik saya ragu nih, maaf Pak Kapolres, saya ceramah di sebuah daerah di Jawa Tengah, baru ceramah 20 menit Pokamnya jatuh pingsan. Usul punya usul, belum sama orang yang belum. Maka pada Kogam yang berada di kiri kanan saya, apakah saudara siap untuk mengawal saya berceramah? Jarak setengah meter dan terdengar. Tentu dengan sikap sempurna ya Pak Kapolres, Kapolres Pak Dandim, apakah saudara siap mendampingi dan mengawal saya berceramah? Apakah saudara sudah makan? Mungkin tentara atau polisi, walaupun belum, tetap jawabnya siap. Siap? Belum. Apakah saudara sudah makan? Sudah, belum. Dan sebelah kanan saya ini, saya belum makan. Sementara yang sebelah kiri saya kebanyakan makan. Nanti kalau ada gambar amarah disalahkan atau tidak.
intinya adalah kita sedang berkehidupan fisabilillah. Kita sedang hidup, kita sedang berjalan fisabilillah di jalan Allah, atau juga berjihad fisabilillah. Maka insya Allah di Muhammadiyah kita ini, di Muhammadiyah ini, kita tidak akan mendapat apa-apa yang bersifat materi. Salah kalau ada pimpinan Muhammadiyah menjadi pimpinan Muhammadiyah karena mengharapkan materi. Pimpinan Muhammadiyah tidak digaji. Pimpinan Muhammadiyah tidak mendapatkan ujroh. Ujroh bahasa Arab itu artinya balasan materi, gaji, posisi, ketenaran. Tapi yakinilah, aktif di Muhammadiyah sebagai apa saja, insya Allah tidak mendapat ujroh. Alif jimroh, tapi mendapat alif jimroh yang lain, yaitu ajrun, ajrun minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat dulu ketika saya diberi amanat sebagai ketua PP Muhammadiyah, datang delegasi dipimpin oleh seorang menteri dari Eropa dan bertanya kepada saya, how much is your salary? Berapa gaji Anda? Saya terus terang terkejut dengan pertanyaan itu dan agak tersinggung. Karena di Muhammadiyah kita tidak digaji, pertanyaannya how much is your salary? Berapa gaji Anda? Saya bilang, nah, nanti tidak ada geleng-geleng. Allah Muhammadiyah punya ribuan sekolah. Waktu itu 172 perguruan tinggi. Waktu itu 480 lembaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Belum mati asuhan, masa tidak mendapat gaji? Mereka membayangkan gaji ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah itu puluhan juta, ratusan juta. Karena ibaratnya memimpin sebuah holding company, sebuah perusahaan besar. Ketika saya jelaskan, mereka tidak percaya. Dasarnya sekuler. Tapi itulah kita, itulah Muhammadiyah, itulah kekuatan Muhammadiyah. Pernah sebuah pimpinan daerah Muhammadiyah di Provinsi Riau, PDM Kota Pekanbaru, menerapkan kebijakan baru. Setiap selesai rapat PDM, anak, mereka sepakati semua anggota PDM yang berapat mendapat uang transport. Mungkin tidak seberapa. Gara-gara kebijakan PDM seperti itu, langsung PWM Provinsi Riau tingkat provinsi membekukan PDM Kota Pekanbaru. Karena itu tidak sesuai dengan Bapak. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang paling penting bagi Muhammadiyah adalah bisa berbuat, bisa berkiprah untuk masyarakat luas. Muhammadiyah teologinya, wataknya memberi, memberi dan melayani, bukan meminta-minta. Maka kami dan tidak tahu PDM di Tulung Agung ini apakah sering mengirim proposal. Biasanya saya tahu persis pimpinan Muhammadiyah itu enggan, sungkan untuk mengirim proposal, apalagi kepada pemerintah, kepada bupati. Karena keyakinan Muhammadiyah adalah baru 15 menit sudah ada. Tidak diganti lagi ya. Ya, tolong jangan diganti.
sangat kaget untuk peringatan Milad kali ini di gor yang besar ini didukung secara total oleh Bupati Kabupaten Tulungagung. Saya kata total tadi ya. Didukung total oleh Bapak Bupati. Ini luar biasa. Dalam hati saya bertanya-tanya dari Pak Anang, apakah ini Muhammad PDM minta-minta atau Bupatinya yang ikhlas membeli? Menolak rezeki, tapi Bapak Bupati, biasanya orang Muhammadiyah itu meyakini wajar kalau pemerintah membantu Muhammadiyah, bahkan wajib bagi pemerintah membantu Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah sudah membantu pemerintah, karena Muhammadiyah sudah mendukung pemerintah. Tema Milad kali ini ditentukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Milad ke-107 Miladiyah ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan misi, fungsi dari negara dan pemerintah yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab secara konstitusi. Nah, sekarang Muhammadiyah datang sejak kelahirannya termasuk setelah kemerdekaan membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti Muhammadiyah ikut meringankan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan konstitusi. Maka kalau hubungan baik seperti ini, Pak Anang, terlihat di Pak Bupati ini tadi saya baru ngomong sebentar aja ini langsung hafal kepada beliau. Ini jarang loh ngomong seperti ini. Anak ini adalah makhluk langka, maka perlu dipelihara dan dipertahankan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, kekuatan masyarakat madani banyak sekali jumlahnya, termasuk Nahdlatul Ulama, memang harus berhubungan baik dengan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah pemerintah kita, apalagi pemerintah yang dipilih dan merupakan hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Maka pemerintah itu adalah pemerintah kita. Kita ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah wajib untuk menjalin hubungan. Menurut bahasa Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah, bekerja sama, bergotong royonglah dalam kebaikan, kebenaran dan ketakwaan. Itulah hubungan harmonis, hubungan yang akrab antara Muhammadiyah, antara masyarakat madani dengan pemerintah. Saya kira ini bagus untuk dipertahankan. Dan tadi saya saksikan di Pendopo Bupati, ternyata di sana sedang ada kegiatan, yaitu lomba anak soleh. Ada ngaji-ngaji tadi, tidak banyak yang hadir, dan Pak Bupati saya kira tadi menyampaikan memang Pendopo Bupati ini adalah rumah rakyat. Maka silakan dipakai oleh rakyat. Semula saya dapat undangan di Pendopo ya. Wah, dalam hati saya ini didukung total oleh Bupati. Bukan hanya tempatnya, pasti juga konsumsinya. Dan ternyata tetap. Maka saya sepakat Tulungagung sebagai negeri daerah
sebagai sumber kesejahteraan mata air kehidupan dari itu bisa menjadi negeri rumah dari rumah bupati ada ayam dan kerem terselamatkan dari mara bahaya, dari mara
wabarakatuh. Ini konsep berkah ini jarang kita pakai. Karena alhamdulillah ya, kalau ada apa-apa berkah itu di ormas-ormas Islam, di bilangan umat Islam lain, berkah itu sudah dirumuskan menjadi berkat ya. Di berkah misalnya, kalau kita pulang dari selamatan bawa berkah, bawa sesuatu yang penuh dengan barokah, berkah. Karena kalau ada ulang tahun, jarang selamat ulang tahun, kadang-kadang men ulang, kadang-kadang men mila, karena banyak beredar barakallahu fi umri, barakallahu fi umri, semoga berkah Allah atas umurmu. Maka kalau ada akad nikah, kita sering mengguru, saya juga sering mengutip doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan putrinya Fatimah, barakallahu lakuma, semoga Allah melimpahkan berkah bagi kamu berdua, pengantin laki-laki dan perempuan, wa barakallahu alaikuma, dan semua Allah melimpahkan berkahnya atas kamu semua, atas kamu berdua. Ulang lagi, baru wajah bainahuma fi khair, dan semua Allah mengumpulkan, menghimpun, mempersatukan kedua hati kalian dalam kebaikan, meraih cita-cita sakinah wa barakah. Berkah, carilah berkah dalam hidup ini. Barakah dalam bahasa Arab adalah tamatul khair, adalah kebaikan yang menetap di sekeliling kita. Insya Allah dalam hidup kita penuh dengan berkah. Allah telah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang ada menetap di sekeliling kita. Tapi barakah, berkah tidak hanya tamatul khair, tapi juga ziyadatul khair, tambahan bonus dari kebaikan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah tamatul khair dengan ziyadatul khair, jadilah kita mabrur, kita diliputi oleh keberkahan. Oleh karena itu, para pendiri bangsa ini luar biasa hebat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita camkan, jangan pernah hilangkan dimensi ketuhanan dari kehidupan bangsa kita. Langsung lagi di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan sebagai nomor satu. Semua yang lain, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan menegakkan keadilan itu berpangkal dari keberkahan kita. Maka ormas-ormas Islam yang jauh lebih tua dari republik ini, dari kata Islam urutannya Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26, masih banyak ormas-ormas Islam lain yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Mereka berjuang menegakkan kemerdekaan. Maka lahirlah istilah-istilah tadi, lahirlah kalimat-kalimat tadi. Oleh karena itulah Muhammadiyah, Pak Anang, dan segenap jajaran Muhammadiyah yang hadir hari dalam rangka milad yang 107 ini, selain kita memantapkan niat bermuhammadiyah, kita juga meneguhkan tekad untuk berjuang lewat muhammadiyah. Bukan untuk orang-orang muhammadiyah saja, kita berjuang mengabdi lewat muhammadiyah, tapi untuk masyarakat luas, siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, karena itulah Islam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukan lil muslimin saja. Maka alhamdulillah, Pak Anang dan kawan-kawan di daerah timur Indonesia, Pusat Muhammadiyah dia hadir dan menebar manfaat bagi orang-orang lain. Universitas Muhammadiyah di Kupang, ibu kota provinsi Nusantara Timur, itu 75% atau 70% mahasiswa dan
sering diplesetkan UMK, seharusnya Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi sering diplesetkan Universitas Muhammadiyah Malaysia. Karena anak-anak Malaysia kuliah datang lagi ke Jayapura, ke Papua. Saya pernah ke Papua di Kabupaten Sorong, di Kota Sorong, jadi kota ya, ada kota. Pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sorong, jumlah mahasiswanya sekitar 9.000. 80% mahasiswanya itu adalah penduduk asli Papua dan banyaknya beragama Kristen. Itulah Muhammadiyah. Universitas ini milik amal usaha pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sorong. Jadi kalau PDM Turun Kampung belum punya universitas, masih kalah dengan PDM Kota Sorong. 30 km dari Kota Sorong, Air Mas, ibu kota Kabupaten Sorong, waktu itu berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, jumlah mahasiswanya 4.000-an, saya pernah kesana dua kali. 80% mahasiswanya adalah anak-anak Papua asli dan beragama Kristen. Sekarang Sekolah Tinggi ini tahun lalu sudah diubah namanya, ditingkatkan statusnya menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Ada tanahnya 60 hektar di sana. Yang kemarin Pak Yadir, Bapak Pangkat ketika terjadi kemelut di Timika ya, atau di Papua, ada kaum pendatang diusir. Muhammadiyah PDM Kabupaten Sorong di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong itu melakukan tali masal. Pernah lihat di YouTube ya. Semua sivitas akademikanya, semua penduduk tali masal Papua. Air suasana. Air suasana, enggak ada di YouTube. Itulah Muhammadiyah. Datang ke ibu kota Provinsi Papua yang bukan Papua Barat, Jayapura. Ternyata Bapak Bupati, wali kotanya itu Pak Bintur namanya, wali kota Jayapura, itu alumni SMP Muhammadiyah Habibura yang terletak di pinggir kota Jayapura. Beliau tahu saya datang ke Jayapura, telepon saya, manggilnya bukan Pak Bin, Pak Ketua. Beliau hanyalah seorang alumni SMP Muhammadiyah. Jadi wali kota Jayapura tentu tidak beragama Islam. Beliau menelpon saya, Pak Ketua, nanti sore ada pertandingan persahabatan antara Persipura lawan Persib di Stadion Cendrawasih. Mohon Pak Ketua bisa ikut nonton bersama-sama. Wah, karena diundang oleh wali kota, wah, kita ke stadion sore nanti. Beli kaos Persipura. Duduklah saya di tribun VIP, memakai kaos Persipura. Di sebelah kanan saya dua kursi itu tim manajer Persib. Tim manajer Persib bingung dia. Oh, Pak Jin pakai kaos Jayapura, Persipura. Bukankah tadi pagi kita minum di hotel yang sama? Dan habis sarapan pagi sempat foto bersama dengan pemain Persib. Saya di tengah diambil oleh para pemain Persib dan mereka minta doa, Pak Din mohon doakan kami menang. Dan saya jawab insya Allah. Ternyata sorenya saya mendukung Persipura. Gara-gara wali kota makanya saya bergabung makan bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama FKUB. Begitu selesai makan malam, ketua FKUB ini besar seorang pendeta, doktor, namanya Linus Binilung. Beliau pernah jadi ketua sinode gereja. Beliau nyeletuk, Pak Din Syamsuddin, aku ini anak Muhammadiyah. Asal apa pendeta, kok mengaku-ngaku anak Muhammadiyah?
setiap hari. Kawan-kawan, saya belum boleh pulang sebelum saya pimpin berbaris. Jangan berdoa, rodiitu billah menolongkan. Beliau masih hafal doa itu. Langsung saya bilang, Bapak Pendeta sudah masuk Islam. Ya belum disunat. Itulah Muhammadiyah Mukmin. Rahmatan lil alamin secara nyata. Itulah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak kelahirannya. Sekarang dengan belasan ribu sekolah, dengan 100-an hingga 200-an perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah telah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini namanya konstitusi. Maka hadirin dan hadirat yang saya hormati, dalam rangka milad ini, pesannya adalah jangan pernah lelah berkiprah bagi masyarakat luas. Tolong ada tepuk tangan. Wahai seluruh keluarga besar Muhammadiyah, para anggota dan pegiat takwa Muhammadiyah, dalam rangka milad ke-107 ini, mari kita mantapkan tekad jangan pernah merasa lelah berkiprah untuk masyarakat. Kami ini tidak cukup dengan tepuk tangan. Ini perlu kerja nyata, maka ranting cabang Muhammadiyah supaya bangkit untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan pernah apapun suasana kita, apapun cuaca di negeri kita ini, apapun cuaca politik ibaratnya, apapun suasana. Belajarlah, merangkatlah, bekerjalah, melanjutkan dakwah dalam keadaan mudah atau dalam keadaan susah, dalam keadaan berat maupun dalam keadaan lama. Berjihadlah di jalan Allah, berkiprahlah untuk menebar rahmat bagi alam semesta. Ini yang harus kita lakukan. Maka sebelum saat ini kepada jamaah, saya ini datang, saya rindu Tulung Agung. Terakhir saya sering datang untuk urusan TKW tadi, tapi saya sudah rindu dan saya tahu tentang daerah ini. Maka begitu ada profesional lewat WA, undangan Tulung Agung, bahkan ada kawan baik saya, teman sekelas saya di Gondor, tak ada tak di ruangan ini, Pak Arif Yono Arifadi, ikut menghubungi saya juga. Saya langsung menyatakan insya Allah saya bersedia. Bukan apa-apa, ini yang mengundang saya ini pimpinan daerah Muhammadiyah tingkat kabupaten, itu pimpinan daerah. Sementara saya ini adalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah tingkat desa kelurahan. Maka saya harus tunduk dan patuh samina wa ta'na kepada atasan saya PDM. Di Muhammadiyah kita ini apapun jabatan itu sama, di mana saja. Maka polisi 2 tahun lalu saya dirikan ranting, 2016 saya dirikan ranting Muhammadiyah. Belum ada ranting di tempat saya tinggal. Dan saya kumpulkan di rumah kira-kira simpatisan Muhammadiyah, sepakat mendirikan pimpinan ranting Muhammadiyah baru dan aklamasi memilih saya sebagai ketua. Cuma ranting ini agak istimewa ya, ada penasehat, ada dewan penasehat. Saya ketua pimpinan ranting, tapi di atas saya ada penasehat. Ditunjuklah ketua dewan penasehatnya Profesor Dr. Jimli Asyidiki. Anggota penasehatnya Profesor Dr. Rias Rashid, mantan Mendagri, Imam Pemuda Muhammadiyah dulu dari itu. Profesor Dr. Jurnalis Udin, Dr. Adi Sasono, Almarhum, itu penasehat.
Mas Joso Diningrat, Henry Joso Diningrat, itu penasehat Ranti Muhammadiyah. Gara-gara satu lagi anggota penasehatnya, Dr. Anies Baswedan. Ini Ranti hebat, penasehatnya di Gubernur dan Gubernur. Itulah Muhammadiyah. Maka Pak Anang, begitu saya dapat WA, mau hadir di Pulau Agung, Samina Watona, sebagai ketua pimpinan nanti harus memberikan waktu kepada pimpinan. Tapi mohon maaf dulu PDM, mohon maaf dulu PWM, menurut hemat saya. Dan dulu sering saya katakan waktu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, di Muhammadiyah itu agaknya yang paling duluan masuk surga itu adalah ranting. Kalau cabang, karena ranting dan cabang berhadapan dengan jamaah. Muhammadiyah ini kalau tidak ada PDM, tidak ada PPM, mungkin tidak ada PP, bisa jalan Muhammadiyah selama ranting dan cabang Muhammadiyah jalan. Hidup ranting Muhammadiyah. Milad yang kedua ya, 2018 Pak Polisi yang juga menangkap peringatan Milad pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Ketua MPR RI atau Bapak Kapolri Jenderal Profesor Muhammad Tito Karnavian datang, ada gubernur dan banyak menteri-menteri. Ini Milad tingkat ranting dan mereka diminta sambutan. Yang paling menarik sambutan Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mohon maaf Pak Din Syamsuddin, saya dekat sama beliau, dia dekat sama saya. Waktu saya terima surat undangan untuk hadir pada hari ini, tertanda Ketua Pimpinan Ranting Din Syamsuddin, saya betul-betul tidak menyangka kalau itu Pak Din Syamsuddin yang sebenarnya. Saya pikir Din Syamsuddin yang lain. Tapi baru tadi saya sebutan sebagai Ketua Pimpinan Ranting, baru nah beliau. Ternyata saya Ketua Ranting. Ini luar biasa Muhammadiyah. Presiden Muhammadiyah bisa menjadi kepala desa Muhammadiyah, menjadi lurah Muhammadiyah. Tidak mungkin terjadi di Polri. Mantan Kapolri jadi Kaposko. Jadi paling tingkat desa itu Kaposko. Tidak, saya tidak tidak mana. Tidak mungkin terjadi di polisi. Tidak mungkin terjadi di TNI. Tidak tahu ya. Kalau bupati menjadi kepala desa. Ada. Tapi di Muhammadiyah alhamdulillah biasa saja. Di mana saja kita mengabdi, asalkan kita tetap dalam niat semula tadi, ridhoi marhumah. Akhirnya ini saja silaturahim kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Anang, walaupun saya tidak ketemu BP, saya itu jual mahal. Saya tidak mau datang ke sebuah daerah kedua ketiga kalinya kalau sekedar ceramah seperti ini, hanya penceramah handal. Saya hanya mau datang kalau diundang untuk menjadi saksi peresmian amal usaha Muhammadiyah. Minimal melakukan yang terakhir. Jadi kalau nanti ada peresmian amal usaha atau meletakkan genteng terakhir, kalau saya diundang, insya Allah saya akan datang. Saya mendorong ibu-ibu jangan pulang dulu. Bagaimana sepakatlah kita kalau di daerah Muhammadiyah Tulung Agung ini berdiri Universitas Muhammadiyah Tulung Agung? Setuju? Terserah bapak-bapak kita. Keputusannya maka ini tolong oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dibicarakan dan pendirian Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Tulung Agung diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
taufik wal hidayah. Nasrullah.